Bismillah, assalamualaikum. Sekarang 3S mau berenang ya teman-teman. 3S mau berenangnya di kolam renang rumah ibu. Rumah ibu Cibubur. Ikutin kita yuk. Jadi kolam renang rumah ibu itu posisinya tepat di depan balai warga RT3 ya teman-teman. Oke, sekarang 3S sudah siap mau berenang. Mereka udah pakai baju renang dari rumah nih. Kita langsung aja menuju kolam renangnya. Ini parkirannya lumayan luas. Ini untuk parkir mobil di bagian atasnya, dan kalau motor bisa masuk ke bawah juga. Nih, ini pas masuknya. Untuk pembelian tiket, nah di sini tempatnya. Harga tiketnya lumayan terjangkau ya teman-teman. Untuk weekday Rp25.000 dan untuk weekend Rp30.000. Di samping kolam renangnya banyak tempat-tempat untuk kita istirahat gitu. Terus ini di sini adem banget teman-teman. Mungkin karena banyak pohon di samping-samping kolam renangnya, jadi di sini sama sekali nggak panas. Jadi anak-anak bisa betah nih berlama-lama di sini, nggak bakal kepanasan. Anak-anak sudah bosan, waktunya kita bilas dan ganti baju. Nih, ini kita mau masuk ke toilet. Anak, Kak. Kamar mandi perempuan. Dan di sini juga ada kantinnya, teman-teman. Nih, kantinnya lumayan luas. Tuh di sana ada jajanan-jajanan, ada es krim. Dan di samping kolam renangnya juga ada mini playgroundnya juga loh, teman-teman. Ini Kakak Siva dan Abang Syafiq lagi nyobain jengkat-jengkitnya, teman-teman. Kebetulan hari ini pengunjungnya nggak terlalu rame, jadi Siva sama Syafiq bisa leluasa, lebih bisa berlama-lama main di sini. Sekarang Abang Syafiq mau nyobain puterannya gitu, tuh, masya Allah. Dia cuma main sendirian. Di sini di taman, di playgroundnya cuma ada Kakak Siva sama Abang Syafiq, gak ada orang lain. Ada Uma juga dah.
Mereka sudah pesen lagi dan udah ngajakin pulang. Oke, waktunya sekarang kita pulang nih. Kakak Sipa udah ngajakin pulang. Nah, sebelum pulang mau lihat ikan dulu katanya. Di situ ada ikan lucu banget. Tuh. Oke, udah dulu ya teman-teman videonya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai akhir. Jangan lupa subscribe ya teman-teman dan nyalakan loncengnya juga. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya.